semua, nama saya William Yeskil dari 8A. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah ganda, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil adalah dari bilik kanan, ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, lalu dikembalikan lagi ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kanan. Peredaran darah besar adalah dari bilik kiri ke aorta, lalu diedarkan ke seluruh tubuh, lalu masuk ke serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior ke serambi kanan. Itu saja dari saya, terima kasih.